Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku King Yorek. Ikuti terus menu-menu menarik dari kami ya. Kali ini saya akan membuat olahan daging ala Korea yang enak dan lezat. Rasanya mantap banget. Saksikan cara bikinnya yuk. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di kolom deskripsi ya, Bun. Let's cooking. 250 gram daging sapi yang diiris tipis. 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan kecap asin. 1 sendok teh minyak wijen. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk. Tiga siung bawang putih dan satu ruas jahe yang sudah diparut. Aduk sampai rata. Tutup dan diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Margarin secukupnya. Setengah siung bawang bombay. Jika sudah layu, masukkan daging yang sudah dimarinasi. Aduk rata. Tambahkan air secukupnya agar daging cepat empuk. Sebelum diangkat, taburi dengan sedikit irisan bawang bombay. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Taburi dengan wijen yang sudah disangrai dan potongan daun bawang secukupnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.